Penyakit tumor, khususnya tumor payudara, merupakan penyakit yang ditakuti banyak orang, termasuk selebriti. Pola hidup yang tidak sehat dan keturunan sering menjadi alasan penyakit ini muncul. Tapi para selebriti ini terus berjuang agar dapat sembuh dari penyakit tumor payudara. Awal mulanya Gisel mengetahui ada tumor payudara pada tubuhnya saat ia tengah mandi. Istri dari Gading Martin ini menyadari ada benjolan kecil pada payudaranya. Meski tidak terbilang ganas, tapi Gisel tetap menjalani operasi kecil agar tumor tersebut tidak membesar. Usai operasi pun Gisel dinyatakan sembuh dan diminta untuk rutin kontrol ke dokter. Artis cantik yang kini terjun di dunia politik ini pernah mengalami fase kesedihan yang mendalam. Wanda diberitahu oleh dokter bahwa ia memiliki tumor jinak pada payudaranya yang juga berpotensi menjadi kanker. Pada akhir tahun 2010, Wanda memutuskan untuk menjalani operasi pengangkatan tumor. Baby Margareta ternyata pernah diserang tumor payudara. Tumor tersebut bersarang di payudara kanannya saat ia duduk di kelas 3 SMA. Meski awalnya terkejut, Baby mengaku bersyukur karena penyakit tersebut bisa diketahui lebih awal. Operasi pun segera dilakukan tak lama setelah ia berkonsultasi dengan dokter. Setelah mengunggah pengakuan mengejutkan mengenai penyakit tumor payudaranya, Pevita Pierce langsung menjalani operasi. Rencananya pengangkatan tumor dilakukan pada hari Selasa 12 April 2016. Hal tersebut diungkapkan Pevita dalam video yang ia unggah di akun Snapchatnya belum lama ini. Penyanyi Andin mengaku sempat teridentifikasi tumor payudara saat dirinya masih remaja. Namun beruntung Andin segera menjalani operasi pengangkatan tumor sehingga tak mempengaruhi kesehatannya. Kini Andin tahu bagaimana menanggulangi kanker payudara. Penyanyi dangdut Ratu Meta pernah menjalani proses operasi tumor yang menyerang bagian payudaranya. Untungnya tumor yang ia derita tidak sampai menimbulkan efek yang sangat berbahaya. Sejak saat itu, Ratu Meta kini semakin menjaga makanan dan minuman yang ia konsumsi. Terima kasih telah menonton. Like, share, subscribe.